Kenapa kucing suka melakukan gerakan mengadon kue seperti ini? Yuk kita bahas di Serunya Belajar. Kucing memang serius, mereka suka melakukan hal-hal yang aneh. Apakah ini normal? Yes, ini normal. Kucing melakukan gerakan meremas-remas seperti ini ketika mereka menyentuh atau menginjak sesuatu yang lunak. Bantal, kasur, sofa, ataupun perut kamu yang gemoy. Walaupun tidak semua kucing, tapi ada beberapa individu yang sangat suka sekali mengadon kue seperti ini. Ahli behavior kucing menyimpulkan ada beberapa penyebab kenapa mereka melakukan gerakan mengadon kue. Yang pertama, ini adalah kebiasaan saat mereka masih kecil yang terbawa sampai mereka dewasa, di mana mereka akan meremas-remas seperti ini pada saat mereka sedang menyusu. Kemungkinan yang kedua adalah mereka ingin menunjukkan kenyamanan atau menunjukkan rasa cinta mereka kepada sesuatu yang mereka sukai. Jadi, kalau kalian dipijat-pijat, jangan marah. Walaupun kadang pijatannya lebih kerasa seperti akupuntur ya. Yang ketiga, mereka biasanya melakukan hal ini untuk mempersiapkan tempat istirahat mereka. Jadi, ini kebiasaan turunan dari nenek moyangnya yang suka meremas-remas rumput sebelum mereka beristirahat di atas rumput tersebut. Kemungkinan terakhir adalah untuk menandai teritorial. Jadi, kucing memiliki kelenjar bau yang ada di bawah telapak kakinya. Dengan melakukan hal ini, maka bau tersebut akan menempel di benda yang mereka pijat-pijat. Kalau kalian dipijat-pijat sama mereka, ya mungkin mereka ingin menandakan kalau kalian adalah budak mereka.